Darlun Asisten 3 Pemerintah Aceh, Kamarudin Andalah, Minggu 21 Oktober 2018 pagi pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, melepas peserta Jalan Sehat Bersama GPN bersama Bank Indonesia 2018 yang ditandai dengan mengibaskan bendera STAT. Saat melepas peserta, asisten ikut didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh dan sejumlah petingginya maupun sejumlah lembaga terkait. Peserta mengambil start dan finish di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Kemudian peserta jalan sehat melintasi rute yang sudah ditentukan. Jalan sehat itu diselenggarakan kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Harian Serambi Indonesia. Kegiatan dalam rangka mensosialisasikan serta pekan edukasi dan penukaran gerbang pembayaran nasional atau GPN. Usai jalan sehat itu, panitia juga membuat lomba mewarnai untuk anak-anak. Terlihat juga stan perbankan di Aceh melayani para warga yang ingin menggantikan kartu ATM-nya ke kartu GPN. Dalam pekan edukasi tersebut, masyarakat akan memperoleh sejumlah informasi dan lebih paham serta berinisiatif untuk menggunakan kartu berlogo GPN. Kegiatan ini berlangsung secara serentak seluruh Indonesia. Dan program kita di Aceh, kita inginkan semua Bapak Ibu yang memiliki kartu, kita harapkan dapat menggantinya kepada kartu yang memiliki logo GPN, yaitu yang panjangannya Gerbang Pembayaran Nasional. Apa itu Gerbang Pembayaran Nasional? Sistem yang saat ini terpecah, berbeda. Satu kartu yang diberikan oleh satu bank tidak bisa dipakai oleh bank lain. Maka sekarang bank apapun dengan hanya satu kartu, tidak perlu lebih dari satu kartu, bisa dipakai di mana saja, walaupun banknya berbeda. Dan apa yang dapat dilakukan dari upaya ini, penghematan pembayaran ke luar negeri. Dengan adanya satu kartu, satu sistem, maka terjadi penghematan untuk penggunaan itu saja, itu bisa sekitar 1,7 triliun rupiah. Masyarakat memanfaatkan ini, ini adalah menghemat biaya. Jadi saya berharap masyarakat
jangan segan-segan segera menghubungi Bank Indonesia ataupun perbankan untuk menggantikan kartu ini. Ini dapat menghubungkan semua ATM dan semua perbankan. Launching GPN segera kita mulai. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa sekali. Selamat. Ya, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk launching secara simbolis gerbang pembayaran nasional Provinsi Aceh ditandai dengan pemukulan Rapai. Event organizer Serambi Indonesia menyediakan door prize bernilai puluhan juta rupiah. Beberapa hadiah yang disediakan yaitu sepeda motor, TV LED, kipas angin, kulkas, sepeda motor, kompor gas, dan hadiah menarik lainnya. Aceh, R.A. Karamullah, Serambi TV.